sih gereja saya rasa dia ngerti, dia ngerti, paham ngerti, saya. Ngerti. Saya marah juga dia ngerti. Anak baik itu. Saya kangen bertahun-tahun nggak ketemu dia, baru ketemu. Jadi emaknya kurang ajar. Biasa juga ngomong agak make urat biasa. Awalnya doang saya juga baik awal-awal. Pandangan. Apapun ditanya sendiri sama ahli bagaimana tuh pembagian warisnya. Jadi dia tanya sendiri. Jadi bilang gak ada urusan. Songong mulutnya. Ketahuan hati busuknya itu dari omongannya bang. Kebusukannya itu ditumpahkan lewat omongannya. Makanya gue babat kan. Kodam nenek moyang gue dalam diri gue tuh gak terima. Apa kata lo? Itu bukan gue yang ngomong. Sumpah. Mas kalau capek mau istirahat dulu mas. Jadi kalau ngantuk mau istirahat dulu mas. Ini ngapain mau berhenti-berhentiin mobil. Ih gila kali pocong. Mau kemana? Tiduran dulu. Tiduran di tempat teduh. Ini udah teduh semua nanti nih. Kalau depan ada pom bensin parkir aja mas. Tiduran dulu mas. Iya mas. Sini. Hujan. Pantai hujan. Kali ini tanggal 2 Mei 2020. Enggak di tempat sholat. Ya mas belum tidur dari Aren. Sama aku juga. Ntar di masjid aja kalau mau sholat tiduran aja dulu. Lampunya nanti lep gitu kan. Takut Mas Edi takut, ini. Kan, mobil kalau kita mah. Duduk doang. Nanti tidur. Kalau yang terakhir mah enggak. Anda belum beruntung. Semua apa nih linik tahun itu ramai nggak? Hah? Ke ini saya pasti ini udah lapor sama sekarang ini. Ya harapannya anak Luden hancur dong. Dia udah tahu gerak-gerik saya kok kayaknya. Siapa? Siti. Maksudnya apa sih? Saya udah menyinggung. Ada apa nih? Tumben gak baru telepon saya. Kayaknya huru-hara di rumah susun ya masih ada enggak dengan kata tanda kutip huru-hara itu. Itu huru-hara itu maknanya dalam. Pasti huru-hara di rumah susun ya gituin. Udah enggak ada ngomong lagi saya udah. Dia balik nanya lagi, masih kerja sama artis enggak? Ah, maksudnya apa tuh kerja sama artis? Gua kerja sama produser bukan sama artis, coy. Bagus. Laporin lah emang saudaranya. Satu grup itu. Bawa pergi cintaku. Ajak kemar kau di dalam hatiku. Itu lautnya pasang. Sampai nanti bertemu sikup begitu cintaimu. Di hidupku Alamanda nih anak-anak suka pada Alamanda ini pohonnya gede Alamanda hujan toeng. Mana toeng? Kontainer tuh di mana ya?
laut yang kamu nyari tadi. Di sini gratis nih, nggak bayar. Ntar ada tulisan ini nih merah itu, turun di situ apa nama cerita tulisan Cidahu, Cidatu, eh, ini dia nih, ini gratis nih di dalam tadi. Cidatu cerita, pas banget diomongin dia di sini. Cidatu namanya. Coconut Island, Coconut Tree, Coconut Tree. Bagus aja udah kayak maling aja. Lah emang iya kayak maling, kalau orang bener bilang-bilang tingkah laku lu kayak maling. Bener gue ngomong, gak ada gue salah-salah. Lu tingkah laku kayak maling deh, jual-jual tanah kita diam-diam. Tingkah laku mirip maling, eh perahu bang. Gue dia kabur. Apa itu pura-pura sakit mas. Pura-pura saya nengokin, saya nengok. Tentu-tentu gak tau, udah jual tanah. Dia juga taunya pas lagi nengokin kereta. Atau mungkin dia pikir saya ikut berpartisipasi. Berpartisipasi itu gitu maksudnya. Karena kan selama ini kemainnya sama saya ini. Nah saya bilang saya nggak tahu masalah ini ketuti. Dalam hening sepi. Demi Allah, enggak, saya bilang saya nggak tahu. Kulihat ada rindu dalam. Jadi Mas Jun taunya ada juga itu dari mana? Hah? Tahu dari sini ya ini, provokator. Dari itu, ibunya Bang Agus itu cerita sama Tuti, ngelapor, Agus dijual gitu. Padahal dia dibagi loh sama Mamang, tadi gue ngutik-ngutik Mamang. Emang gak dibagi, Mang Solihat itu si, apa nih ya, tai kucing. Sampai tai kucing loh, saking keselnya Mang Solihat sama si mulut sini ya. Mang Solihat aja enak. Tuh, maaf ya. Enak tapi dibagi. Dibagi dulu. Sekarang udah gua ajarin, jangan sampai deket-deket manis-manis sama si Nia. Mama, mama, tadi udah dengkul aja begini. Gua yang ngasih tahu dia, bukan ya gua yang orang tua dia anak kecil. Mama enggak usah manis-manis ya. Mulai dari sekarang datang juga mama enggak usah datang di situ. Gua gituin, dia diem enggak jawab. Sampai dia kesel, dia gua kata-katain, kata gua enggak, dia katanya enggak dikasih sama Mang Agus, sampai ngomong tai kucing lo tadi. Apa tikus kasar banget loh dia, saking dia keselnya dibilang gak dikasih, padahal dikasih sedikit sama Agus. Andesan maksudnya bisa bilang dia kasih sama Agus. Anjung pengen punya usaha, dia bengong. Mungkin gua kayaknya salah ngasih. Nah iya. Gak tahu dia keponakan dia masih banyak yang bener ya, bener. Maksudnya masih banyak yang lain. Nah, iya ngapain ngasih orang yang gak jelas gitu. Ain dibagi ke saudara sendiri. Oh, makanya. Ya nggak jelas. Ya bukan nggak jelas sih. Ya boleh gitu kalau mau dibagi. Kita yang bagi. Tujuan kita. Kita gitu loh. Yang ngasih tahu kita lah jual-jual. Iya. Dibilang gua nggak ada urusan katanya. Apa ya namanya ya? Aduh. Istilah bahasanya tuh. Kayak maling diam-diam. Kalau dalam bahasa Islamnya itu. Matahari kasihan ya sepi sekarang. Apa sih namanya? Matahari cari. Lupa saya. Jadi ada nah, pemensi. Ada tanda kita ini aja lah ngasih gitu. Nah, iya sesuka kita, seikhlas iya, kita. Gitu termasuk yang kita datengin pembelinya itu. Gak mungkin itu harga berapa? Saya nggak setuju itu tanah siapa yang dijual? Emang tanah dia. Saya nggak setuju dengan harga itu. Kalau Anda mau ini sah, ya Anda harus sesuaikan dengan persetujuan saya berdua harganya, tidak dengan harga yang dia jual. Ya dia mau jual murah, bukan tanah dia, asal duit aja jadi. Ya udah maling. Maling enggak ada urusan. Nah, kita yang berurusan gitu loh. Gua rasa takut kena mental itu kalau kita samperin si pembelinya. Tapi sih saya rasa cukup itu apa yang saya kasih itu. Kalau dia mau berpikir, dia enggak akan berani. Kalau dia mau berpikir, kecuali dia nekat, itu enggak akan jadi. Itu pasti akan nyampe, karena kita duduk nyampe. Kalau gua duduk nyampe, omongan saya. Wah, sini gak hujan kan? Keren dong. Nah, kapan berhentinya nih kita? Ntar ada masjid berhenti. Tapi masjidnya lagi jauh nih kalau balik lagi ke Labuan mah. Siapa yang bilang balik lagi? Maksud gue tadi kalau nyuruh balik lagi. Ini juga bisa. Tadi masih di pasar Labuan maksudnya.
Ya tadi mau ke laut dulu kan dibilang mau ke laba. Maksud gue tuh kalau kita cancel dari ke pantai, udah kita penting udah lihat laut di laba. Kita balik lagi ke sananya deket, nggak usah jauh-jauh ke sini. Laba dibilang jauh. Laba tuh bukan yang belok sebelum itu, bukan. Laba belakang pasar. Belakang. Bukan, Mas Edi bilangnya paham salah paham, dia yang ke belakang sana itu bukan laba. Iya laba, sama-sama laba namanya, tapi bukan kita laba yang di dalam sini, yang dekat pasar, sama laba juga namanya. Bukan yang ke arah dulu punya kebun Tante Wiwi, emang laba lama juga. Namanya Torogong itu, Mas Edi, kalau yang belok. Kalau sini mungkin jauh Mas, enggak Mas, sama aja. Jauh, gua kasih tahu jauh banget ini kalau ke Cilegon, gua pernah. Udah nyampe Serang. Apa? Serang dari Hong Kong belum, ini masih belum Serang. Udah dua jam dari. Serang tapi ini jauh banget ujung. Terserah deh, ikutin aja jalan kalau nggak percaya. Ini jauh banget, berkilo-kilo, dua kali lipat arah Pandeglang. Terserah, gue udah ngasih tahu karena gue orang sini. Ini jauh banget. Gak masuk kalau dari Pandeglang balik atau gimana? Berapa yang gue masih muter lagi sama aja ya. Iya. Sekali jalan. Tuh lihat aja tuh lautnya, itu kita di ujung sana itu, ini muterin laut kita. Sekali jalan. Secara geografis dari laut sampai ujung sana. Tahu doang. Ini baru pas sahuran. Salat dulu dah. Ngiring ke depan apa? Mun, atur nuhun. Ayo mau kena mun. Kamar mandi. Kamar mandi dilepet aja. Alhamdulillah. Mohon. Salat guys. Insyaallah tabarakallah. Hujan. Alhamdulillah. Masjidnya enak banget sih. Enak kamar mandi lagi.